BN, PN, PH dan penjuru-penjuru yang lain, kesemua penjuru ini ada kudis, ada najis. Tak ada penjuru yang perfect, tak ada penjuru yang sempurna. Orang politik akan bercakap supaya kita pilih mereka, penjuru mereka, dan mereka akan kutuk musuh mereka. Kononnya mereka mengatakan jika pilih kami, Malaysia terselamat. Wahai adik, kami pakcik-pakcik telah dimomokkan dengan hal seperti itu sekian lama. Setiap kali pilihan raya itulah memokkannya. Tapi sampai hari ini adik, Malaysia sakit. Sebab itu memokkan orang politik, kita kena kritikal dengannya. Jangan pakai sangat. Sebab itu hari ini kita nak merombak kafilah kepimpinan. Dengan maksud kita nak pilih pemimpin-pemimpin yang baik. Justru anak-anak, adik-adik, tuan-tuan dan perempuan, kita kena buat kerja sikit di penjuru kita, di kawasan kita. Siasat sikit, buat kajian sikit untuk kenal pasti latar belakang calon-calon yang mungkin 3-4 orang. Kaji latar belakang mereka. Siasat sikit track record mereka selama ini. Dan kita mendapati calon ini dikenali sebagai seorang yang jujur, lagi beramanah, tidak terjebak dengan rasuah, bertanggungjawab dengan amanah yang diberikan, menolong masyarakat tak kira di waktu pilihan raya ataupun tidak, tak kira bangsa, adil. Inilah calon yang baik untuk Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga menjaga kewajipan agama. Sembahyang dia jaga, dan dia tidak menaja benda-benda mungkar, dan dia tidak bersama-sama dengan benda-benda yang haram. Jika calon di tempat adik seperti itu, pilihlah dia. Kadang-kadang saya mendapati keadaan yang mungkin agak terdesak dengan non-muslimnya di sana sini. Ketika itu, guna kaedah dalam agama, pilih yang paling ringan mudaratnya dan tidak merugikan Islam. Negara Malaysia yang tercinta ini sedang sakit dan memerlukan bantuan kita untuk merawatnya. Maka di saat PRU ini, mari kita tolong Malaysia. Justru wahai anak, wahai orang muda yang bertanya, keluarlah mengundi. Jangan tidak mengundi. Andai kata kita meninggalkan tanggungjawab mengundi, kita mengizinkan orang lain mengundi yang mungkin akan menambahkan derita dan sakit ke atas Malaysia. Boleh bagi pandangan tentang 3 orang anak-anak India yang berlaku di polis. Maka tuduhan pihak tertentu mengatakan ini keislaman berbentuk paksaan. Tidak benar. Anak dicolek. Tidak benar. Tapi ada pihak-pihak tertentu, termasuk ada dari kalangan pemimpin DAP yang bersuara lantang mahu keislaman mereka dibatalkan. Isu surat-surat yang datang daripada lawyer DAP bukan isu nak jaga atau tumpuk nak jaga dah. Tak tumpuk dah isu tu. Isu barangan batalkan Islam budak-budak ni. Dia main isu agama ni. Artinya selama ni hampa punya isu bukan masalah mak dia nak jumpa atau tak jumpa. Hampa geram pasal mereka ni telah jadi Islam. Sedangkan Islam mereka ni bukan kau wahai lawyer. Bapak dia yang bawa dia Islam. Mak dia telah pun menghilangkan diri bagi tempoh yang lama. Bapak dia betul, kita tidak nafikan bapak dia ada masalah dan sebagainya, sekarang duduk di penjara. Bila bapak dia ada masalah, anak-anak ni dengan bapak dia, mungkin bapak dia tak tahu apa nak buat, bagaimana nak jaga budak-budak ini dan sebagainya. Mungkin terlintas dia nak bawa budak-budak ini untuk memeluk agama Islam dengan persetujuan mereka sendiri. Jadi mereka 3 orang datang memeluk agama Islam di Perlis. Hasil daripada dakwah salah seorang pendakwah di negeri Penang. Telah dakwah dia dan dia pun setuju untuk memeluk agama Islam. Dia datang untuk memeluk agama Islam dan kemudian budak-budak ini diserahkan di madrasah. Kemudian dekat middle of the story baru datangnya Ustazah Nazirah. Ketika mereka ada di Sungai Petani, dia datang melawat, kesian dengan budak-budak ini dan sebagainya. Waktu itu bapak dia telah pun masuk penjara. So dia pergi melawat budak-budak ini, dia pergi tengok dan dia tak ada transport disebabkan dia susah nak pergi melawat dan sebagainya. Dia bawa budak-budak ini pergi tinggal di Penang, berikan pendidikan, bagi makan minum, jaga mereka elok dan sebagainya. Bapak dia yang Islam kan dia, bukan kita pergi kutip dia suruh dia masuk Islam. Saya siap tanya dia lagi, adakah orang paksa, adakah dia tertekan, adakah dia dalam ketakutan, boleh tanya budak-budak tu sehingga menerima Islam.
Adakah dia ikut bapak dia saja? Tak, dia kata kami mau Islam sebelum bapak kami. Kami nak mengaji sekolah agama. Dia beritahu saya. Dia kata, dia kenal saya, saya siapa? Puak-puak ni melampaui batas. Ya, itu suatu yang menyedihkan. Bila saya lihat kenyataan tokoh-tokoh politik tertentu dari DAP, saya baca tulisan-tulisan tokoh dan sebagainya dalam kes ini, untuk diri saya sudah ada suatu, sudah ada beberapa keputusan yang insya Allah saya akan pegang dengan ini dengan tegas. Tapi satu keputusan yang tak saya sebutkan dalam konteks keputusan politik saya, bahawa insya Allah jika saya mengundi selepas ini, saya mengundi selepas ini, insya Allah saya hanya akan memilih Muslimin, mukminin, itu ciri dasarnya. Insya Allah ditambah dengan mereka yang ada ruh hafizun alim, yang tinggi kejujuran dan integriti mereka, lagi berilmu dan profesional dalam tindak tanduk mereka. Itu yang akan saya pilih. Hanya itu. Pengalaman yang ialah saya ialah antara suara yang semua rakyat Malaysia tahu menyokong untuk ditukar kerajaan Barisan Nasional. Disebabkan kerana beberapa isu atau banyak isu-isu yang membabitkan soal ketelusan, soal rasuah dan seumpamanya. Dan saya lihat juga kerajaan itu terlalu lama dan perlu ditukar. Saya juga antara orang yang tidak percaya bahawasanya DAP jika sekiranya mendapat kedudukan, mereka mungkin akan menyebabkan keadaan umat Islam menjadi merasa tidak selesa dan umat Islam mungkin mengalami satu keadaan yang sukar. Tetapi apabila 22 bulan Pakatan Harapan memerintah, yang mana saya antara orang yang mendukung di peringkat awal, dan menteri-menteri sebagainya tahu, mereka berjumpa. Tuan beberapa kali juga ada bertemu juga dengan saya di pejabatnya, dan saya ada surat menyurat beliau memanggil saya ke pejabatnya. Tetapi saya lihat 22 bulan di dalam keresahan, saban hari isu berhubung dengan orang Islam dan umat Islam. Walaupun tidak keluar daripada mulut DAP itu secara terus, tetapi kewujudan DAP yang berada dalam kerajaan dan sebahagian PKR menyebabkan keberanian banyak pihak untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang begitu mengkuris perasaan orang Islam, yang menimbulkan ketegangan antara umat Islam dan selain mereka. Saya adalah orang-orang yang terbuka. Saya tidak menyangka hal itu. Boleh tanya ramai pada pemimpin DAP, mereka ada sesi perjumpaan dengan saya sebelum daripada mereka membentuk kerajaan bertahun-tahun sebelum itu. Saya pernah dijemput untuk berucap semasa mesyuarat agung mereka. Masa saya ingat pada tahun 2009. Ada malam-malam Ramadan, pimpinan-pimpinan DAP datang ke rumah saya. Maka saya mempunyai sangkaan yang sangat positif pada DAP. Tetapi apabila 22 bulan, saya melihat kenyataan demi kenyataan, bermula daripada Ramasami dan selainnya, sangat-sangat mengguris perasaan. Seolah-olah tidak ada dalam pemikiran mereka ini melainkan agenda untuk menimbulkan ketegangan dengan umat Islam, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung daripada mulut pemimpin DAP dan rakyat yang mana menyokong hal itu. Golongan yang dikatakan dinamakan dengan liberal melampau itu menjadi-jadi. 22 bulan namanya kita mendengar hal ini, daripada isu-isu biasa hingga pada isu bahasa, sehingga isu tulisan jawi yang tidaklah isu sebenarnya menjadi isu kepada rakyat negara ini. Kata Allah dalam surah Ali Imran apabila menceritakan jangan mengambil orang-orang yang membenci agama sebagai penolong kita. Qad badatil baghdha min afwahihim, telah zahir kebencian daripada mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, apa yang mereka simpan dalam dada mereka lebih besar. Itu Quran ingatkan kepada kita. Saya apabila melalui ayat itu, saya rasa sudah cukup. Sedangkan saya peringkat awal memberi peringatan yang very soft reminder kepada mereka supaya jangan ditimbulkan ketegangan. Tapi keadaan tak berlain. Isu Zakir Naik pun tak dapat diselesaikan. Semua mereka bergabung untuk bercakap dengan Zakir Naik. Apabila sampai LTTE, bergabung pula mereka membela LTTE. Tapi saya lihat, walaupun apa kelemahan yang ada pada hari ini, bukan saya menyokong semua hal, tetapi 2-3 bulan ini, saya tak tahu berapa lama dah PN ini, keadaan itu tidak ada. Kalau kita tengok di media sosial, penghinaan-penghinaan itu sudah, isu-isu penghina orang Islam, memperlekehkan agama, nampaknya reda. Menunjukkan sebelum ini ada pihak yang menyebabkan orang-orang yang mengutuk agama itu berani, dan apabila pihak itu sudah tidak ada di dalam pemerintahan, keberanian mereka itu sudah hilang.